Eh, ada ledek-ledekan di antara mereka. Ih, lu mah puasanya nggak bener kali. Ah, lu mah alasan doang. Ada yang sakit mah, ada yang masuk angin, ada yang sekedar lagi M. Males maksudnya. Macem-macem. Kenapa bisa begitu sebetulnya? Apa benar karena puasanya yang salah? Kalau dipikir-pikir, puasa mutih yang 3 hari 3 malam kuat dijalanin. Puasa yang cuma sehari boleh makan cuma 1 kali, minum cuma 1 gelas kuat dijalanin. Puasa ngebleng kuat. Tapi kenapa pas di bulan Ramadan, minggu kedua biasanya udah pada tumbang? Puasa katanya bikin sehat, tapi justru di bulan puasa obat mah iklannya berkeliaran di mana-mana. Bahkan iklannya ini saingan dan gak mau kalah dengan sirup Marjono yang merah kuning hijau itu. Apa karena jinnya lagi dikurung jadi gak kuat puasa? Itu beberapa contoh obrolan, bercandaan, ledek-ledekannya teman-teman kalau pas lagi nongkrong, dan itu khas bercandaan di bulan puasa. Teman-teman yang SMA, kuliah, atau bahkan yang seumuran aku juga, kalau pas lagi nongkrong pasti ada aja bercandaannya seperti itu. Puasa kok sakit? Yuk kita bahas. Puasa Ramadan adalah puasa yang dijalankan selama 1 bulan penuh. Dan itu artinya selama 1 bulan penuh kita bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita juga merubah pola hidup kita. Apa yang sudah menjadi kebiasaan kita dalam 1 bulan ini harus berubah. Mau gak mau harus berubah. Jam makan kita jadi berubah. Pola makan kita jadi berubah. Jam tidur kita juga jadi berubah. Nah, itulah hal-hal yang membuat jadi bulan puasa ini menjadi terasa lebih berat kalau dibandingkan dengan puasa-puasa lain yang hanya sekedar memakan waktu 3 hari atau paling lama 4 hari. Terutama buat teman-teman yang memang sudah punya penyakit maag, bulan puasa tentunya menjadi hal yang sedikit lebih berat, walaupun tetap masih bisa diakalin dengan kita minum obat maag. Itulah kenapa obat maag itu berkeliaran di mana-mana pada saat bulan puasa. Dan buat teman-teman yang ringgih, tentunya merubah pola hidup yang sudah jadi kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa jadi gampang masuk angin, jadi gampang pusing, jadi gampang sakit. Tapi tenang aja, masih banyak obat-obat yang bisa ngebantu kalian untuk tetap bisa fit dan bebas dari masuk angin. Tentunya tanpa harus meninggalkan puasanya. Sebetulnya kalau mau dipikir-pikir, puasa Ramadan itu nggak sulit. Kita masih bisa makan 2 kali sehari. Kita masih bisa sarapan pagi, kita masih bisa makan malam. Buat teman-teman kos yang biasa sehari cuma makan sekali, harusnya ini menjadi hal yang lebih mudah. Cuman biasanya kalau anak kos godaannya lain ya. Bukan masalah nggak makan nggak minum lagi, tapi sesuatu yang lain. Kalau mau dipikir dengan jernih, sebetulnya puasa Ramadan itu mudah. Buat teman-teman yang memang biasa makan teratur sehari 3 kali, kita cuma menghilangkan 1 kali makan aja. Kita tetap masih bisa makan 2 kali loh dalam puasa Ramadan ini. Makan sahur dan juga makan saat buka puasa. Jadi apanya yang sulit? Yang menjadikan puasa Ramadan itu berat adalah bukan masalah nggak makan dan nggak minumnya, tapi proses untuk merubah pola hidup kita yang memang sebelumnya sudah jadi kebiasaan. Itu adalah hal yang sulit. Saya yakin kalau bulan Ramadan hanya berlangsung 3-4 hari maksimal, pasti teman-teman semua bakal kuat ngejalaninnya. Nggak akan ada yang bolong, nggak akan ada yang bolos. Obat maag juga nggak akan berkeliaran di iklan-iklan TV. Puasa yang cuma makan 1 kali dan minum 1 gelas air putih aja kuat kok ya. Apalagi puasa Ramadan. Kalau cuma 4 hari pasti semuanya sehat, semuanya bisa ngejalanin. Puasa di bulan Ramadan tujuan utamanya bukan untuk menyehatkan badanmu, tapi menyehatkan tubuh spiritualmu. Bukan untuk sekedar menahan lapar dan haus, tapi untuk belajar mengontrol emosi dan nafsumu sendiri. Buat teman-teman yang sakit pada saat menjalankan puasa, seperti maagnya kambuh, kemudian sakit kepala, masuk angin, darah rendah, kurang gula, itu semua adalah hal yang wajar. Harusnya disyukuri, karena itu adalah wujud nyata dari perjuangan kamu untuk bisa mensucikan tubuh spiritual kamu.
Perjuangan kamu untuk bisa memperkuat koneksimu dengan Tuhan. Perjuangan nyatamu untuk bisa membersihkan dirimu dari segala energi negatif. Di saat kita mampu mengendalikan nafsu dan juga emosi pada saat kita menjalankan puasa, itu artinya kita sudah mampu untuk mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan diri sendiri itu bukan hal yang mudah loh, butuh perjuangan. Apalagi itu dilakukan pada saat kondisi perut sedang kosong. Banyak orang bicara soal mengalahkan diri sendiri, teori. Praktek nyatanya ya di bulan puasa ini. Dalam sebulan ini, pada saat kamu bisa kontrol emosi dan nafsu, itu artinya kamu sudah bisa mengalahkan diri sendiri. Itu sudah beneran prakteknya. Pada saat seseorang berpuasa, maka dia akan jauh lebih mudah untuk marah. Dia akan jauh lebih mudah untuk emosi dan juga tersinggung. Makanya teman-teman di komplek tuh kalau pas lagi pada nongkrong, terus ada salah satu teman yang kelihatannya udah mulai agak kesinggung gitu ya, ada aja gitu yang nyeletuk, "Kok marah sih? Puasa kan gak boleh marah, batal tau, minum aja gih." Kalian pernah gak digituin atau malah gituin teman kalian pada saat ngumpul? Itu juga salah satu obrolan khas anak tongkrongan pada saat bulan puasa. Orang marah pada saat menjalankan puasa bukan karena puasanya yang gak benar, tapi karena memang itulah fungsi puasa. Pada saat seseorang menahan makan, menahan minum, emosinya jadi gak menentu, jadi naik. Disitulah kita dituntut untuk bisa kontrol, untuk bisa mengendalikan semua emosi, semua hawa nafsu. Bagaimana caranya kita tetap berpikir jernih di saat perut kita kosong? Bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh dengan semua bisikan-bisikan setan pada saat kita menjalankan puasa? Loh, setannya kan dikurung pada saat bulan puasa. Kok bisikan setan? Setan yang mana? Saya di sini nggak mau ngebahas soal hadis ya. Balik lagi yang dibahas di sini adalah obrolan khas teman-teman yang nongkrong pada saat bulan puasa. Karena urusan soal hadis itu bukan kewenangan saya untuk ngebahas. Jadi mohon pengertian dari teman-teman untuk tidak membawa sampai ke penafsiran hadis. Cara soal setan yang dikurung. Pemahaman teman-teman soal setan yang dikurung itu apa sih? Kalau banyak dari teman-temanku nih ya, menafsirkan setan yang dikurung itu artinya sudah tidak ada lagi makhluk astral di saat bulan puasa. Tapi benarkah demikian? Jawabannya adalah tidak. Kalau kalian nggak percaya, coba silahkan tanya sama teman kalian yang memang punya kemampuan untuk melihat makhluk astral. Atau coba tanya sama teman kalian yang punya khodam. Masih ada nggak khodamnya? Hilang nggak khodamnya? Kalau teman kamu memang punya khodam dan dia mau berbicara jujur, pasti dia akan jawab tidak. Karena memang mereka masih tetap ada. Nafsu dan emosi dalam diri itu merupakan sisi gelap yang ada di dalam diri kita. Itu merupakan bisikan-bisikan setan. Itu merupakan perwujudan dari sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita. Nah, tugas kita selama bulan puasa ini adalah mengurung mereka. Jadi yang mengurung kita. Kita kendalikan nafsu, kita kendalikan emosi, kita kendalikan marah-marah kita. Sama saja itu dengan kita mengendalikan setan yang ada di dalam tubuh kita. Kita mengendalikan sifat jahat yang ada dalam tubuh kita. Semua orang punya sisi gelap dalam dirinya, termasuk saya. Dan tugas kita adalah bisa mengendalikan sisi gelap itu. Bisa mengendalikan sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita itu. Kalau buat teman-teman yang pada saat menjalankan puasa ini kemudian kolesterolnya naik, trigliseridnya naik, berat badannya jadi naik, itu bukan sakit yang harus disyukuri. Bukan loh ya. Kecuali kamu kena mah, terus sakit kepala, atau jadi gulanya turun gitu ya, kurang gula, kurang darah, nah itu boleh. Tapi kalau kolesterol, triglycerid, terus kemudian berat badan naik, itu artinya kalian tidak bisa mengendalikan nafsu dan emosi. Pada saat tank buka puasa, semua makanan disantap, semua yang ada di meja itu dihabiskan. Bahkan seringkali lapar mata, semua dibeli tapi sampai di rumah nggak habis dimakan, karena saking banyaknya. Nah, itu contoh belum bisa mengendalikan nafsu. Jadi kalau mau belajar mengendalikan nafsu,
bukan hanya pada saat puasa, tapi pada saat momen-momen deket mau buka puasa, matanya ini jangan tergoda untuk lapar mata ya, semua dibeli. Kemudian pada saat buka puasa, jangan tergoda untuk melahap semua hidangan yang ada. Saya tahu makanan buka puasa itu enak-enak, nggak ada yang nggak enak. Semuanya istimewa, semuanya spesial. Tapi ingat, tugas kita semua dalam satu bulan ini adalah mengendalikan emosi dan juga nafsu. Termasuk nafsu untuk menyantap semua hidangan yang ada. Jadi, ada dua hal yang aku pengen garis bawahi di video ini. Yang pertama, kalau pada saat menjalankan puasa Ramadan ini kalian kemudian jatuh sakit, atau teman kalian ada yang jatuh sakit, jangan diledek. Yang sakit juga jangan mengeluh. Buat teman-teman yang sakit, harusnya malah bersyukur. Disyukuri aja. Karena itu adalah wujud dari perjuangan nyata kalian. Perjuangan untuk membersihkan tubuh astral, perjuangan untuk mensucikan tubuh astral, perjuangan untuk memperkuat koneksi dengan Tuhan. Jadi kalau bisa merasakan sampai puasa, sampai kemudian jatuh sakit, itu artinya sebuah perjuangan yang nyata. Usahanya keras sekali berarti. Tapi mudah-mudahan gak ada teman-teman yang sampai jatuh sakit dan gak bisa puasa ya. Saya berharap semua bisa selesaikan puasanya sampai lebaran nanti. Sakit dikit-dikit oke lah, tapi puasa masih tetap harusnya bisa jalan. Yang kedua, pada saat kalian puasa ini terus kemudian kalian marah atau kalian merasa tersinggung atau merasa emosinya memuncak, mulai sekarang setelah nonton video ini jangan lagi meminta orang lain untuk memaklumi kalian. Gue kan lagi puasa, maklumin gue dong. Jangan begitu. Emosimu, nafsumu, marah-marahmu, itu semua adalah tugasmu yang mengontrol. Karena memang itulah fungsinya kamu berpuasa. Kendalikan hawa nafsumu, kendalikan emosimu. Jadi jangan minta dimaklumi. Kebalik ya. Dalam momen puasa satu bulan ini adalah momen kita untuk belajar mengendalikan emosi dan nafsu dalam diri. Belajar untuk tetap bisa berpikir dengan jernih pada saat perut sedang dalam kondisi kosong. Sekian dulu video kita kali ini. Saya Elmika undur diri. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan untuk yang lainnya. Buat teman-teman Balail di seluruh tanah air yang beragama Islam dan sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga dilancarkan sampai dengan akhir, sampai dengan lebaran tiba. Elmika Project, this is what we do.